Di mana perasaannya? Ada challenge apa? Challenge banget, karena untuk literasi anak usia dini itu sangat pas banget. Jadi dari sekarang, dari sejak dini, kita sudah harus bangun anak-anak untuk membaca. Ya, ada pengalaman aja sebelumnya, karena saya bergabung di International Children Development. Jadi kayak ini adalah semacam memori lagi. Aston Marina sendiri menyumbangkan beberapa buku, buku dari karyawan, kita kumpulkan, kita sumbang ke rumah baca. Oke, buat anak-anak Indonesia, tetap semangat, selalu baca, karena dengan membaca kalian itu membuka jendela wawasan diri kita. Jadi dengan membaca kita akan mengetahui dunia lebih baik. Jadi selalu membaca.